tim, satu lagi tim cuba untuk mengambil mereka keluar daripada game, mengambil point untuk mengambil nyawa mereka dan berbalas sesama sendiri. Bom tangan telah dibalingkan bertubi-tubi sebentar tadi, tapi DRS cuba lagi membalas semula, tidak mengena. Fuyo, banyaknya bom yang dikeluarkan oleh Super Una. Betul-betul Una jauh kat situ kan, dan inilah dia nampaknya serangan akan datang dari tepi. Hazel nak melepaskan tembakan, turi tak kena pada siapa-siapa. Masih lagi di benteng hadapan adalah Super Una. Nima sekarang ni akan memeram bomnya lagi satu, akan membaling ke arah pasukan Arrow. Adakah boleh kena? Kena sikit dekat Super Una, Joe. Tapi belum lagi DRS cuba untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Berapa ke satu Super Una akhirnya berlutut sebentar tadi, telah di knock out tapi masih lagi belum dihabiskan dengan satu kill yang bersih. Manakala Nima satu lagi bom tangan telah dibalingkan, cuba untuk menjatuhkan sedikit lagi, akhirnya menghabiskan riwayat Super Una yang tidak lagi super di situ. Winajo saja ending. Winajo kepada beliau, dan sekarang ni Hazelnuts berseorangan, rakan-rakan pasukannya agak jauh dekat situ. Tembakan lepaskan ke arah lagi satu. Adakah boleh kena dekat situ? Dapat satu nol tapi nampaknya tidak lagi. Di hadapan mereka perlu berhati-hati kerana Hazelnuts masih lagi memahati dan boleh menjadi duri dalam daging, boleh menembak daripada arah flanking yang berlainan. Masih lagi cuba untuk bertentang mata untuk kedua-dua tim ini, Aerowolf dan juga DRS. Potato datang berjauh, cuba untuk mendapatkan flank daripada belakang. Sangat jauh sekali tembakan beliau, cuba untuk mendapatkan satu. Semua yang berada di atas bukit tersebut beralih semula ke Paradise Resort kita sekarang. Loops! Apa yang terjadi? Habis dah. Semalam diorang nombor satu, hari ini diorang yang satu keluar awal. Yang ni seolah-olah macam dia main loops kan. Loops dia lompat-lompat-lompat ni. Saya terlompat, terjatuh. Makanan loops. Fruity loops. Okay. Jangan membuatkan saya lapar. Terlebih sedap lagi Mountain Dew sebenarnya. Ya, betul. Ya. Tetapi apapun, loops pasukan yang mendapat tempat yang kedua dan sebenarnya mencabar Team Secret untuk tempat yang pertama. Disingkirkan di tempat ke-14. Ini yang kita persoalkan sebelum ni, Cloud. Di mana tim-tim yang semalam sangat pasif cuba untuk mendapatkan poin di hari kedua. Mereka nampak cara permainan tim-tim yang berada di atas semalam. Mereka kaji, mereka study. Mereka betul-betul telaah semua posisi dan juga rotasi yang dilakukan. Dan mereka cuba untuk counter semula, mendapatkan kill pada masa yang sama. Tiada siapa jangka mereka akan seagresif ini. Jadi boleh dikatakan hari ini mungkin terbalik sepenuhnya. Adakah carta hari ini akan terbalik sepenuhnya yang di muka surat ketiga akan lompat ke kedua ataupun pertama sekaligus? Wow, macam kita boleh susun balik. Kita ada tiga muka surat, kita susun balik. Yang muka surat ketiga kita letak muka-muka surat yang pertama. Betul? Macam itulah kan. Wow, yang tu mungkin. Tapi apapun, game yang pertama dah nampak loops dah sebegitu rupa. Mungkin juga, tapi satu jula, loops Secret antara pasukan yang boleh dikatakan konsisten. 90% lah boleh lepas ke Super Weekend. Jadi chill ke mungkin. Tapi pada saya macam mungkin main sedikit selesa, tidaklah terlampau tertekan. Mereka memberikan ruang yang banyak dengan performance semalam saja, memberikan mereka ruang yang banyak untuk sedikit relax hari ini. Tapi masih lagi perlu maintain sebab kita tahu surprise boleh jadi. Semalam kita nampak betapa banyak mereka kill semalam dan juga point. Tak boleh dikatakan tak mustahil tim lain buat benda yang sama hari ini. Kalau ada tim lain buat benda yang sama, mereka ketinggalan juga macam mana pun. Betul tu. Sememangnya ada kebarangkalian tu, mungkin ada kebarangkalian dalam 10% untuk dipintas oleh banyak pasukan lagi dekat bawah dan mereka keluar daripada 16 yang teratas. Walaupun kebarangkalian dia agak kecil, tetapi tidak mustahil lagi lah. Apapun, PUBG, tak ada benda yang mustahil. Dalam PUBG tak ada yang mustahil. Tetapi apa yang tak mustahil juga adalah untuk pemain-pemain ni mendapatkan kill yang seberapa banyak yang mungkin. Kita sudah pun ada nampak yang empat pemain mendapatkan dua kill setiap satu. Dan A7 nampaknya tersingkir di tempat yang ke-13. Itu dia, Alpha 7 telah dikeluarkan. Tapi kita nampak juga tim ARC atau Archer sudah saya menentang daripada Korea ini, menentang tim daripada 4AM ataupun Nova sebenarnya. Saya tak sempat nak pandang. Tapi balik kepada Konina Powers kita yang sekarang Digital Athletics pula menentang satu lagi tim di depan mata. Terbalas semula. Ada lebih kurang 5 tim di kawasan yang sama. Betul-betul di penjuru Paradise Resort sekarang. Tapi masalah yang sekarang, circle telah berubah. Betul tu. Bulatan sudah pun naik sedikit dan sekarang ni akan memberikan tekanan kepada pasukan-pasukan yang berada di kawasan ini. Dan kita ada nampak juga pasukan-pasukan semakin lama semakin dekat antara satu sama lain. Mereka akan ditekan oleh zon biru dan mereka perlu naik dengan cepat. Daripada masa yang sama, zon jas seterusnya akan dipertunjukkan kepada kita. Di manakah ianya akan lari pula? Lari di atas.
macam sempurna. Tapi itu dia. Kehilangan Nova sebentar tadi. Order telah menjatuhkan diri beliau oleh bom tangannya. Balingkan, boleh kata sangat sempurna angle Bekonina. Black, white ataupun hitam putih sebentar tadi. Tidak semua hitam putih sekarang kerana zon biru juga telah menjadikan beliau mangsa zon biru di sini. Dia perlu keluar dari Paradise Resort. Siapa yang daripada Paradise Resort perlu berganjak pergi ke Takmo. Kalau terlewat sedikit, mereka perlu dibalas dengan parah daripada kawasan-kawasan tersebut. Sebab kita nampak banyak tim dah pun masuk di dalam kawasan circle. Oh, itulah dia. Sama juga dengan beberapa pasukan yang sedang menjaga daripada tanah tinggi. Jimmy sekarang ni daripada Nova XQM nampak dekat depan. Tembakan lepaskan dan wow, rata kepada Secret Jin di tempat yang ke-9. Baru sahaja 9 tim dikeluarkan. Masih lagi ada 11 tim di bulatan ke-5. Satu lagi tim ARC Archer Gaming telah dikeluarkan. Digital Athletics telah dibantutkan kemarahan mereka ke depan kerana satu lagi tim telah pun menjadi penunggu di pesisiran bulatan. Zeus terpaksa juga bertahan di dalam zona biru. Digital Athletics, ke mana mereka mau pergi? Atatmok berada di betul-betul pesisiran circle sekarang. Ada 3-4 tim tersepit antara 2 tim. Digital Athletics, mereka perlu bercacing terlebih dahulu. Oh, mereka perlu mencari jalan masuk ke dalam zon selamat juga. Dan sekarang ni kita nampak ya, Swan nampaknya dalam keadaan bahaya. Mungkin dia akan dibawa oleh zon ataupun dia akan sempat menggunakan first aid. Kita akan sama-sama tunggu dan lihat. Tapi pada masa yang sama kita boleh lihat juga yang bom dibalik satu demi satu. Dan Zenhe nampaknya berjaya menjatuhkan seseorang. Dan itulah dia, Digital Athletics akan disingkirkan di tempat yang ke-8. Sayang sebut saya sayang, hanya ada 7 tim sekarang. TU, The Unnamed, DRX. Setidaknya mereka hari ini tak seawal semalam. Mereka keluar lebih lewat di top 10. Masa lagi ada 6 tim. Dan ASL ataupun Brown Slayers antara tim yang cuba bertahan. PW888 mereka cuba untuk masuk ke dalam circle. Tapi kedua-dua tim Arrow dan juga PW888 tiada siapa yang dapat circle. Yang dapat circle sekarang 4 AM je. Betul, 4 AM dapat circle. Dan itulah dia, 4 AM mereka ada peluang yang sangat baik. Mereka berada di hujung circle di sebelah atas. Jadi mereka tidak perlu lawan sangat untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner ini. Tetapi apapun, kita masih ada lagi 5 pasukan yang masih lagi sedang bertanding. Dan salah satu ahli Zeus, dan Zeus nampaknya akan disingkirkan di tempat yang ke-6. Terlalu lambat masuk ke dalam bulatan. Itulah padahnya balik pun semula kepada The Amnin. Cuba untuk marah ke depan tapi terlalu banyak tim, terlalu banyak tembakan dan juga peluru berhujanan di depan mata. Pindah ke PN telah didenda oleh Bonito. Bonito seorang je telah mendapatkan 2-3 orang ke situ dengan bantuan di belakang juga. Arrow Wolf Potato bukan sebarang kentang. Inilah kentang yang paling hebat di luar sana. Oh, phone dia sememangnya tak kentang kalau nak bermain sebegitu. Dan sekarang ni Arrow Wolf mungkin akan boleh masuk ke dalam zon selamat. Tapi kita perlu tunggu dan lihat. Masih ada lagi waktu yang sedang berjalan untuk zon mengucuk ke atas mereka sekarang ni. Dan kita boleh lihat juga yang 4 AM nampaknya dapat circle yang ke-7 pula. Tak tahulah apa jenis tangkal dia orang pakai. Mungkin pukul 4 pagi gosok gigi terus bangun main PUBG. Itu yang mereka buat setiap hari sampai circle. Setiap kali bulatan telah digerakkan, mereka sentiasa di tengah. 4 AM walaupun tim ini jarang sekali dapat bermain di Sunhawk dan juga Vikendi, menunjukkan mereka masih lagi mampu untuk bertahan sehingga kedua tim saja. Di mana Arrowwolf menentang 4 AM. Sekarang Arrowwolf, Hazelnut Potato menentang lagi 2 player sup 4M dan juga rakannya di sebalik-sebalik longgokan semua kayu-kayu ini. Oh, 2 lawan 2 sekarang ni. Semalam kita dah pun tengok Arrowwolf sebenarnya meratakan satu pasukan Cina. Adakah ini peluang juga untuk Arrowwolf meratakan lagi satu? Kita sama-sama tunggu dan lihat. Dan kita boleh lihat 4M mereka tahu kedudukan. Smoke sudah pun dikeluarkan oleh Arrowwolf. Sekarang Arrow tidak mempunyai zon selamat. Mereka perlu marah ke depan tetapi sedang dijaga rapi oleh 4M. So, melepaskan tembakan ke atas pasukan 4AM, mereka melepaskan pasukan, melepaskan tembakan ke atas Arrowwolf sekarang ni. Tapi tak kena dekat situ. Dan masalahnya tengok pada 4AM, 20 poin telah pun didapatkan. Separuh poin oleh Arrowwolf sahaja. 6 player telah dijatuhkan oleh mereka. Untuk 4AM, mereka mendapatkan 12 poin. 7 untuk Arrowwolf, menjatuhkan satu lagi. Hazelnut cuba untuk menjadi dekat atas. Hanya 4AM, Sinner cuba untuk mencari. Oh, lepas ke bawah. Oh, satu, tembak. Cuba untuk mendapatkan clean kill di situ. Adakah Sinner berjaya mendapatkan? Satu menentang satu. Hazelnut menentang Sinner di sini. Oh, sekarang ni bandage digunakan oleh Hazelnut sekarang ni. Dia boleh nampak dekat depan. Terus
Zinet. Tak berapa nak lambat sampai dekat depan. Sanction sangat tinggi. Itulah dia. Winner-winner chicken dinner diberikan kepada siapa yang menang tu? Siapa yang menang sebenarnya? Saya rasa